ingin membentuk dana beasiswa di daerah masing-masing. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan Bapak Presiden terima kasih atas dukungan dan luar biasa dorongan Bapak Presiden kepada kami semua. Pada saat Bapak Presiden berkampanye di 2019, saya yang deg-degan Bapak, karena Bapak waktu itu tidak hanya LPDP membuat dana abadi, perguruan tinggi, dana kebudayaan, dan kita sekarang sudah menyampaikan, sudah memenuhi seluruh janji kampanye Bapak Presiden. Kami berterima kasih atas seluruh kepercayaan yang diberikan Bapak Presiden kepada kita semuanya, sebagai anak-anak semuanya generasi muda yang, kalau kita berkumpul di sini, merasa masih tetap muda, Bapak, dan merekalah. Yang akan terus meneruskan cita-cita kita membangun Indonesia, memperbaiki Indonesia, menjaga Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih, selamat kepada seluruh penerima beasiswa. Kejar terus impian kalian, jangan berhenti hanya dengan degree program. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.